Hai guys, selamat datang kembali di channel Destroyer dan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengupload game The Lego Movie video game 1 dan di situ saya main menggunakan joystick, guys. Oke, kali ini saya akan kasih tahu cara setting joystick di Lego Movie, guys ya. Oke, yang harus kalian lakukan adalah mendownload X360C versi 32 bit. Kalau udah kalian download, silahkan kita langsung aja pergi ke folder instalasi Legonya. Nah, ini adalah game Lego The Movie-nya, Lego Movie-nya. Kita klik kanan lalu open file location. Nah, gini guys ya. Kalau kalian misalkan nggak ada shortcutnya di sini, kalian bisa pergi ke sini, guys. C, program files The Lego Movie, pokoknya ke folder instalasi game Lego Movie-nya, guys ya. Oke, ini kan udah kita buka. Yuk kita split screen dulu sebentar. Ini kita copy, guys. X360C nya ini kita copy ke folder instalasi game Lego Movie nya guys. Kita continue, save. Dan selanjutnya adalah kalian masukin nih, apa, kalian colokin dulu joystick kalian. Kalau dicolokin, yuk langsung kita jalankan X360C nya ini dengan runas administrator, guys. Oke, di sini langsung aja kita create, guys ya. Di sini kita next pakai internet, guys, ini ya. Kita finish. Next ya. Ini saya ada 2 stick ya, makanya ada 2 kali. Oke, kita setting kontrol 1 dulu biar afdol ya. Biar afdol. Oke. Ini kita pencet-pencet, guys ya, apakah ada yang nggak cocok. Apakah ada yang ngaco tombolnya ya? Kebetulan di sini nggak ngaco, akan saya save. Selanjutnya ke controller 2. Oke, ini di sini controller 2-nya stick 2 kita pencet-pencet, guys. Apakah ada yang ngaco? Select, select. Oke, ini nggak ada yang ngaco juga, guys. Nah, misalkan di kalian ada yang ngaco tombolnya, silakan kalian klik tombol yang ngaco tersebut, lalu kalian pilih record. Dan misalkan ini udah kedip-kedip, kalian tekan tombol stick kalian. Hup, gitu, oke. Okay. Cara benerin gitu, guys ya. Dan karena ini udah bener semua, yaudah kita klik save ya. Dan langsung kita close. Oke, okay, di sini kita udah bisa mainin game Lego The Movie kita menggunakan joystick, guys ya. Dan kalian bisa lihat gameplaynya ada di pojok kanan atas, linknya atau di deskripsi juga saya sediakan, saya sertain gitulah. Oke, jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you next time, goodbye, dadah.